Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, ramai tak korang yang minat dengan vlogging? So, untuk kali ni aku akan kongsikan sedikit vlog yang telah aku buat sebelum ni. Jadi korang nak tahu vlog apa yang aku buat tu? Jom kita lain intro dulu guys. Okay guys, untuk kali ni aku nak buat video santai je sebab aku malas nak set up benda-benda. So paling senang aku macam ni je lah, aku letak stand pot dekat depan ni sambil aku borak santai lah kan. So sebelum ni aku telah pun dapat cuti selama 3 hari daripada company tempat aku kerja lah. Jadi aku rasa happy lah kan, sekurangnya aku ada masa dengan family, dapat luangkan masa dengan family. Tapi memandangkan sekarang ni kita berada dalam keadaan COVID-19 dan berada dalam situasi PKP ataupun dalam darurat, jadi banyak benda yang terhad untuk aku lakukan. Contohnya seperti mentas negeri. So dekat Selangor ni apa je yang ada? Sebenarnya banyak tempat yang korang boleh pergi sebab apa? Selangor ni berdekatan dengan bandar Kuala Lumpur, jadi banyak tempat-tempat yang menarik. Tapi bila aku fikirkan, banyak sebenarnya benda yang terhad untuk aku buat disebabkan baby aku yang masih lagi kecil. Jadi aktiviti aku tu terhad pada waktu siang ya. Jadi aku pun membuat pilihan untuk aku cari tempat yang sesuai untuk aku bercuti dengan family, tempat yang tenang yang sesuai untuk aku luangkan masa dengan family lah. Jadi dekat mana nak cari tempat macam tu? Jadi aku search pun punya search, aku buka Trivago, aku buka Agoda, dan aku belek-belek scroll, aku jumpalah satu tempat ni yang menarik yang berdekatan betul-betul dengan KLCC, iaitu Hotel Park Royal Service Suite. Jadi bila aku tengok so far semua okey, review-review orang semua kata okey, best. Dan juga dikategorikan dalam hotel 5 star. Jadi tanpa fikir panjang aku pun terus ambil book hotel tu. Tapi sayangnya book aku tu ditolak sebab aku book pada waktu pagi masa tu. Jadi mungkin disebabkan masalah pembayaran online. Tapi bila aku cek email, book aku telah pun ditolak. Namun pembayaran aku still orang potong dekat situ. Jadi aku pun merasa was-was dan aku terus call hotel. Tapi malangnya masa tu dorang tidak berada dalam servis. Mungkin masa tu ialah waktu subuh. Jadi aku terpaksa tunggu sehingga pukul 10 pagi guys. Dan 10 pagi tu terus aku call hotel tu dan aku tanya berkaitan dengan book aku. Dan bila dorang check, book aku tu tidak berada dalam dorang punya list. Dan aku terus tanya kepada hotel tu sebab aku telah pun book dekat Agoda dan dorang pun telah potong aku punya duit dalam akaun tu. Dan diorang kata itu bukan diorang punya servis, tapi diorang bagi tahu yang kalau berlaku sebegitu, duit tu akan dikembalikan selama 24 jam sehingga sebulan guys. Dan so agak lama jugalah. Dan aku rasa macam takkan aku nak tunggu lagi duit tu masuk baru aku nak book. Jadi aku tanyalah dekat hotel tu terus. Aku tanya ada tak bilik yang kosong masa tu. Dan diorang kata masih still ada lagi bilik yang kosong, tapi harga yang diorang bagi tu tak sama dengan harga yang aku bagilah. Jadi dekat sini satu pengajaran jugalah buat aku dan buat korang juga, bila korang nak order satu hotel dekat Agoda secara online, pastikan korang order awal sekurang-kurangnya 5 hari sebelum korang nak menginap tempat tu, supaya korang punya book tu dapat di proceed lah. Dan jika berlaku apa-apa, korang boleh contact dekat hotel ataupun dekat Agoda macam tu. Dan aku terus book pada masa tu juga, dan kita orang terus bersiap kemas semua barang-barang dan packing masuk dalam kereta. Dan terus petang tu juga kita orang terus bertolak ke hotel service. Jadi apa yang menarik dekat hotel ni guys, korang kena tengok video ni guys. Okay guys, aku dah pun sampai dekat destinasi, dekat Park Royal Service Suite. Dekat hotel sini, dia dekat tengah-tengah bandar, memang berhampiran dengan KLCC lah macam tu kan. So, ya kita dah sampai guys. Kita dah sampai, Naura. Dah sampai dah. Sampai dah, hai bilang. Hai. Muap pula. Suka. Suka. Tengok ni. Suka. Hai. Ini so guys, aku kena masuk ke dalam dulu sebab nak check in. So jom, let's go. Okay guys, sebelum kita gerak, kita kena pakai mask dulu guys. Alright. Nak ikut ke? Jom. Yeah. Okay, nak ikut. Jom. Nanti Adi nangis ke dalam macam mana?
Tak nangis? Tak. Okey, jom kita akan bergerak. So, pukul 4 petang kita orang sampai dekat hotel tu, tapi kita orang terpaksa tunggu sejam sebab bilik tu masih lagi dalam proses pembersihan. Dan selepas sejam diorang call untuk ambil kunci. Dan walaupun hotel ni berada dekat tengah-tengah bandar KLCC, tapi harga dia murah gila guys. Hanya RM199 je satu malam. Dan bestnya hotel ni korang tak perlu lagi susah-susah cari parking sebab diorang sediakan parking dekat bawah guys. Jadi masa ni aku dah pun dapat kunci ataupun access room. Room aku tu terkena dekat tingkat paling atas, memang nice lah. So masa ni banyak gila barang aku macam dah lari daripada rumah ya. Jadi inilah saat yang ditunggu-tunggu. Jom kita tengok room aku ni macam mana rupa dia. So inilah room yang aku dapat guys. Cantik tak cantik? Nice kan? Dengan view yang cantik dekat luar tu ada menara KLCC. Memang nice lah. Bangun pagi korang boleh nampak pemandangan luar. Yo guys, so kita orang dah pun sampai dekat room seperti yang korang boleh nampak dekat sini. Memang agak luas, memang puas hati kan dia punya room ni. Puas hati tak dek? Puas hati tak? So hari pertama memang aku tak plan nak pergi mana-mana. So waktu ni aku baru beli barang dekat bawah. Dekat bawah tu banyak kedai lah, 7E, kedai mamak, senang nak cari makan. Okay guys, sebelum aku bawa korang ke the next day, aku nak bagi tengok korang sedikit review apa yang best dekat hotel ni. So tengok ni guys. So jom kita menerokak Park Royal Hotel ini. Ini ada service counter dan aku mengambil studio room, bilik air yang dilengkapi dengan kolam mandian dan dilengkapi dengan dapur gas, kettle, pembakar roti, oven, peti ais, sinki dan peralatan dapur, rak, almari yang besar, sofa, TV dan channel TV yang penuh, iron board, peti simpanan, lampu malam dan pemandangan KLCC waktu malam, gym, laundry dan dekat sini juga disediakan surau. Inilah kolam aras bawah dan di bawah ada kedai makan. So jom kita pergi ke atas. Nak pergi atas korang kena gunakan kad untuk tekan lift ke tingkat atas. So ini adalah sky pool dan inilah pemandangan di aras atas sky pool. So korang kena datang sini guys. Yo, morning guys. So, hari ni adalah hari kedua kami berada dekat Hotel Park Royal ni. Plan hari ni kita orang nak jalan dekat mungkin ada satu tempat kita orang nak pergi. Belum tu. Morning Naura. Eh, kenapa nangis ni? Kenapa nangis ni? Kenapa nangis ni? Hah? Dekat rumah mereka jenis lain, so macam tak berapa pandai lah guna ni. So salah abang lah yang kena selesaikan ya. Buatkan dia air lah. Air apa-apa je yang ada kat situ. Skipe lah. Nak letak brown sugar ke apa? Brown sugar dengan sugar tu. Manis-manis? Tak, dia sikit je. Nampak dah guys, halus mulus guys. Oh, kopi dah siap. Ah, delicious. Buatan isteri. Masihnya sedap. Walaupun masuk je. Oh iyalah, terima kasih. Udaknya. Baru lepas ni kita orang akan gerak ke satu tempat lagi. So jom. Alright guys, so kita orang dah pun siap. So sekarang kita orang on the way nak pergi satu tempat. Sebelum tu kita orang nak pergi makan dulu. Link Jaya. Budak ni kuat nangis rupanya nak tumbuh gigi. Tengok dek, tengok dek. Tengok. Tengok lah. Tak bagi ting.
Tengok lo. Lagi. Mana gigi dia tu? Lagi. Lagi tengok. Nak tunggu gigi tu? Tinggal ambil gambar dia. Nak tunggu gigi lah. Patut nangis je kerja dia. Dek, adik nak pergi mana, dek? Nak pergi mana? Cuba cakap bahasa Melayu. Gak bisa Inggeris. Tengok tu. Tengok kamera senyum. Ha. Saya jadi nangis. Ih, budak ni, Berak. Ayah cuci ya. Kita basuh dulu lah. Okey, ayah cuci. Janganlah nakal. Ih, banyaknya tai, dek. Banyaknya tai. Ih, patut dah nangis. Banyak tai dah. Dahlah. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts. Okay guys, sekarang aku kita berada dekat bawah KLCC guys. So kita nak jalan-jalan dekat sini. Apa yang menarik dekat sini? So aku rasa aku dah lama tak pergi sini. Walaupun aku duduk dekat dua area Puchong, memang nak pergi KLCC ni dekat je lah. Lebih kurang setengah jam macam tu sampai dah kan. Tapi ya mungkin tak ada masa. Tak ada masa nak pergi sini. So kalau PKP ni macam kurang orang lah dekat sini. Okay guys, aku kena keluar. Ke dalam tu tak ada orang. Aku tak tahu kenapa. Tapi bila aku masuk, macam pengawal dia dekat dalam tu macam tengok-tengok je. Mungkin tak boleh masuk sekarang. Tak tahu lah. Mungkin PKP kan. Sebab tak ada orang dekat dalam pun. Ada pun orang kebun je. Hello. Adik dekat mana ni? Adik dekat mana? Adik dekat KLCC. Dekat mana dia ni? Dekat mana dia ni? So guys, mungkin masa pun tak mengizinkan. Sebab sekarang ni pun dah dekat pukul 6 dah. Yang banyak juga tempat kita orang pergi. Tapi tak boleh nak rakam lah kan. Sebab mungkin ada banyak faktor tak boleh nak rakam. Lagipun banyak tempat yang aku pergi tak boleh bawa budak. Akan balik ke hotel. Akan tuju guys. Mungkin kita akan sambung esok hari guys. Morning. Awal bangun. Awal dia bangun. So untuk last day, aku memang dah tak tahan. Memang geram sangat. So apa yang aku buat, aku mandi dekat atas ni guys, dekat rooftop. Inilah pemandangan kat atas guys. Betul-betul cantik guys. Dia dekat atas sekali. Nampak pemandangan kat sini. Jom kita mandi. Okay guys, settle mandi guys. So yang ini ni kita kena letak dekat sini lah. So sekarang aku kena balik dekat room. So let's go. So guys, itu je aku dapat review untuk hotel ni. Macam biasalah, dekat atas ada kolam, dekat bawah ada kolam juga, dan ada juga laundry, ada juga gym dekat bawah tu. Memang facility dia memang best. Dekat luar pun korang senang nak cari tempat-tempat makan. Ada Mamak, ada 7E, semua-semua tempat tu adalah. So memang best. Kalau korang cari tempat yang menarik dekat KLCC, nampak pemandangan KLCC, nak bajet murah, nak kualiti yang cantik, nak lagi servis yang top, korang boleh pilih dekat KL Royal KL Suite ni. Korang search je dekat mana-mana, Google pun boleh. Tapi kalau korang nak harga murah, korang boleh search dekat Agoda guys. Tapi bila korang search dekat Agoda, korang pastikan korang book tu awal lah. Kira macam 5 hari awal daripada tarikh korang nak pergi tu. So itu je guys untuk aku. Kali ni aku dapat review untuk hotel ni. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Exit left to Jalan Raja Jaleel. Sekarang kita orang nak pergi naik apa ni? Naik truck. Ada orang takut monyet lah.
Okay guys, sebelum aku terlupa, duit yang aku dah potong tu aku dapat semula pada hari kedua. So korang tak perlu risau kalau korang alami benda yang sama, sebab duit tu diorang tak ambil satu sen pun, diorang akan bank in semula ke akaun bank korang. So setakat itu je vlog kali ini. So macam biasa, kalau korang suka dengan channel ni, korang nak lagi Eddie buat vlog ataupun video-video yang lain, teruskan support Eddie. Dan buat korang yang masih baru dekat channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang lonceng supaya korang boleh dapat info-info yang terbaru daripada channel Eddie ni. Jadi setakat itu je guys. Assalamualaikum. Ciao dulu.